Wallati. Jangan lupa perut dikerasin. Kita tahan. Tarik nafas dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Raya TV dan saya sendiri bernama Romal. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial belajar irama tilawah bagi pemula. Kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat pertama dan semoga bermanfaat, bisa dipraktikkan juga di rumah kita masing-masing sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin. Langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah. Yang pertama kita mulai dari irama bayati. Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Karena kita mulai dari surah Al-Baqarah yaitu ada alif lam mim, kita langsungkan. Kalau tidak pakai alif lam mim kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada alif lam mim kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kita mulai dari irama bayati muqaddamah. Muqaddamah itu pembukaan. Zalikal kitabu la ghaiba fi. Kita mulai dari irama dasar yaitu dengan suara power. Jangan dari awal gitu, jangan kita mulai terlalu tinggi karena di bayati jawabul jawab nanti kita harus membutuhkan power dan suara yang kuat. Kalau kita mulai dari dasar itu dengan nada yang tinggi, maka nanti tidak akan bisa dan tidak akan mampu kita mengeluarkan suara nanti. Maka dari awal itu kita mulai dari nada yang rendah. Zalikal kitabu la ghaiba fi. Lanjut. Hudan lil muttaqin. Hudan lil mut. Hudan lil. Kita goyang. Hudan lil. Hudan lil muttaqin. Lanjut. Irama bayati yang ketiga. Kita membawakan irama bayati di sini ada 5 buah. Yang pertama bayati muqaddamah. Yang kedua bayati nawa. Yang ketiga kita masuk ke bayati jawab 1. Alladzina yu'minuna bil Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina, kita ulangi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, jangan sampai putus.
bilghaibi wa yuki bilghaibi wa yuki dimu kita naik wa yuki kita ulangi Bayati jawab satu alladzina yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bayati jawab satu. Lanjut kita kepada Bayati jawab dua. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum nahum. Kita tekan. Kita tenangin, kita santaikan naiknya dimulai dari dasar wa yuqimunas wa yuqimunas kita tekan dimu wa yuqimunas salata wa mimma namanya Bayati jawab 2. Kita ulangi sekali lagi. Ayo sama-sama kita ulangi. Wa yuqimunas wa yuqimunas salata wa mimma razaqna selanjutnya kita kepada Bayati jawabul jawab atau Bayati jawab 3 dan bisa juga diberi nama Bayati muntas yaitu Bayati yang paling tinggi. Walladzina yu'minu walladzina yu minuna bima unzila ilaik. Itu namanya Bayati muntas atau Bayati jawab jawabul jawab. Kita ulangi kepada tutorialnya. Kita harus membutuhkan kekuatan power, yaitu suara dari perut. Kalau suaranya dari sini, itu otomatis tidak akan pernah sampai. Tapi kalau suaranya dari perut, kita tegangin perut kita, keresin, baru kita mulai. Walladzina yu'minuna bima angkat sekuat dan semampu power kita.
Ini kita ulangi satu kali lagi. Walladhi, jangan lupa perut dikerasin. Kita tahan, tarik nafas dulu. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaik. Mungkin sedemikian dulu video dari saya. Itu kita belajar irama bayati. Kita belajar satu persatu, mulai dari dasar, nanti kita lanjut kepada irama hijaz. Mungkin sedemikian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah perkataan dari saya dan ataupun tajwid dari irama atau dari pembelajaran yang saya berikan, itu saya juga belajar dan melatih diri saya sendiri untuk lebih giat lagi. Dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dulu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.